Saya ingin melanjut sekolah saya di Jakarta bersama Tangan Pengharapan. Saya harus tinggalkan mama dan bapak saya di sini untuk mengajar cita-cita saya. Saya janji saya akan berhasil dan kembali ke desa ini untuk perbaiki desa saya. Nama saya Mersiana Bikolo, yang biasa dipanggil Mersi. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Bapak saya bernama Lazarus Leu dan mama saya bernama Justina Afwan. Bapak saya bekerja sebagai seorang petani dan mama saya sebagai ibu rumah tangga yang biasanya juga membuat kain tenun. Saya berasal dari Versi Gleja, Timur Tengah Utara. Sekarang saya berumur 15 tahun dan tinggal di CRH Jakarta. Waktu 2018, saya ditawarkan untuk bergabung di sekolah berasrama Jakarta. Awalnya saya sangat sedih karena harus meninggalkan orang tua, tapi mereka menguatkan saya untuk tetap semangat berangkat ke Jakarta. Walaupun saya anak bungsu, tapi saya punya kerinduan untuk membahagiakan mereka dengan meraih mimpi saya menjadi seorang perawat. Semenjak saya bergabung di sini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran yang berharga. Di sini saya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, seperti belajar matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, komputer, dan musik. Dari semua mata pelajaran, saya paling suka pelajaran musik dan bahasa Inggris. Dan biasanya juga saya belajar bermain keyboard. Selain itu, saya dan teman-teman diajarkan untuk bersikap sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Setiap harinya, kami diberi tugas untuk memasak, mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci baju, dan mengerjakan PR. Mercy adalah salah satu anak yang mendapatkan beasiswa penuh selama bergabung dengan Children Rescue Home Jakarta. Walaupun dia harus jauh dari orang tua, tapi di sini dia juga telah mendapatkan kasih sayang dari keluarga di asrama Tangan Pengharapan. Dia sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa berada di sini demi meraih mimpinya menjadi seorang perawat. Terima kasih kepada para donatur dan para orang tua asuh yang sudah mendukung anak-anak di Children Rescue Home Jakarta untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.